saudara-saudara, dibikin bengkok 90 derajat seperti ini. Ini juga bengkok sebenarnya. Disangkutkan ke dinding, nah ini tempatnya. Ini lumayan berat juga saudara-saudara. Tombol home, ini dia tombol setting. Jadi kalau kita, nah ini kita kalau kita ingin menghubungkan ke jaringan, enter. Nah, cari koneksi wifi. Okay. Ini juga bisa membuka Google saudara-saudara. Kita lihat ya. Kita pilih browser, mana browser sini. Nah, ini browser saudara-saudara. Browser web. Nah, ini cara memunculkan untuk browsing internet. Nah, kita munculkan dulu kursornya dengan menekan tombol panah ini. Nah, ini dia. Kemudian letakkan kursornya di sini, tekan enter di tengahnya ini ya. Nah, ini muncul tulisan. Silakan kita ketik apa yang mau kita cari. Misalnya truk. Nah, ya. Enternya ini ya, baru di oke kan. Nah, ini dia. Nah, ini truk ini. Ada udet truk ini, ekskavator ini, harga truk. Kalau kita melihat di web Wikipedia nya juga ada nih. Nah, kita tinggal gerakkan kursornya, kita enter. Nah, ini muncul keterangan Wikipedia-nya. Nah, ini dia. Oke, nah, ini dia. Satu lagi yang akan ditunjukkan adalah apakah Smart TV ini bisa membuka file-file. Jadi
Smart TV ini bisa membuka file foto, video, dan audio yang direkam disimpan di flash disk. Oke, cara membukanya kita pilih setting ini dulu. Pengaturannya, lambang roda gigi ini. Kemudian kita pilih ke semua pengaturan. Nah, kita pilih ke koneksi. Kemudian pilih ke penyambung perangkat. Di sini ada bermacam-macam perangkat yang bisa kita hubungkan, seperti memutar DVD, home theater, Bluetooth, speaker, permainan, ponsel juga, PC juga bisa. Kemudian kita pilih hard disk penyimpanan USB penyimpanan eksternal. Ini lambang USB. Kita pilih USB. Nah, ini dia pilihannya hanya ini. Bisa memutar foto, video, musik, dan rekaman. Oke, kita pilih ya. Kita pilih foto dan video. Nah, ini yang dibacanya, berarti yang dibacanya hanya file JPEG dan file video dan file suara. Oke, ini file JPEG. Nah, yang bisa dibaca oleh Smart TV ini.